What's up teman-teman? Kembali lagi ya teman-teman bersama aku Raizel. Dan hari ini kita akan melanjutkan project kita yang hampir jadi teman-teman. Jadi kita sini udah mau hampir jadi, tapi kita membutuhkan kaca-kaca ya guys ya. Jadi sekarang kita akan menyimpannya dulu semuanya ke dalam chest, dan kita akan mengambil sen-sen yang sangatlah banyak dapat-dapatnya untuk itu. Dan kita langsung aja balik. Let's go. Double jump. Wih. Dan teman-teman ya, kalau kalian ingin aku meneruskan dan sampai menamatkan game Celavan ini, sudah kalian tulis di kolom komentar. Tapi aku juga belum yakin. Karena susah banget loh. Ini kita gak usah namatin nih guys, kita main-main aja. Bisa guys, gak bisa guys kalau main nih kalau mode kreatif guys. Survivor gak bisa guys, aku belum latihan. Nanti aku latihan dulu teman-teman ya, aku menafatkan ya. Kayu-kayu bukan disini ya. Kayu bisa teman-teman. Ayo aku ingetin lagi buat kalian yang subscribe, silahkan kalian subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya mungkin guys ya. Untuk kita 1000 subscriber teman-teman ya. Karena di kita guys 1000 guys. Ayo guys, beri subscribe dan like ya guys, biar aku bisa 1000 subscriber. Let's go guys. Skip saja, kita akan masuk ke bagian pengamen pasir. Dan dia aku punya kaca tapi lumayan guys, kita ambil sedikit teman-teman ya. Pun juga ada sen lagi, ya ampun. Yaudah kita bakar aja teman-teman ya. Aku nggak tahu guys, untung aja aku lihat loh, untung aja aku periksa di sana. Kalau enggak aku udah pusing, ngamuk kita lama-lamanya. Kita sambil menunggu itunya matang, kita akan langsung saja menaro-naro teman-teman ya. Oke, kita pegang roti aja biar dia jatuh kacanya. Dan untung aku belum ngambil pasir di sana loh ya. Jambu ini ngapain lagi, ada domba. Sheep. Jadi guys, kita langsung saja kita akan membuat guys ya. Nah, cara menaruh kaca-kacanya guys ya. Kalau di sini namanya glass teman-teman ya, di sini namanya glass. Aduh, bagian pintunya gimana? Bagian pintu di sini aja kali ya. Bagian pintu di sini guys, aku lupa bikin bagian pintu lagi. Let's go. Dan ingat aku baru pasang segini udah tinggal 16 teman-teman. Ya ampun. Jadi lo pasang-pasang aja guys. Cukup. Walaupun di atasnya ada hebat kita ada obsidian dan ada kompor. Oke, let's go. Kita akan pasang-pasangkan lagi kaca-kacanya seperti biasa. Aduh, tinggal 8. Baru ke segini langsung 8 bahai. Jadi deh, ayolah cukup. Aduh, nyangkut sono. Udah, kita balik dulu guys ke rumah kita. Oke, itu juga kekurangan kayu sih teman-teman. Udah guys, kita kesana dan ya nanti aku akan melanjutkan lagi guys. Asli aku nanti bakal rapin deh guys, ini nanti aku bongkar aja guys, nanti aku akan rapikan guys ya bagian ciri-cirinya karena jelek banget guys. Nanti aku akan menghilangkan semuanya, aku capek guys. Oke,
Let's go. Kita di sini. Tadi apa sih? Oh ya, ini apa? Nah, kaca 12. Oke, semoga aja cukup teman ya. Kalau nggak cukup ini guys sabar guys, kita siapin sekalian. Siapin dulu. Buat kalian yang mau subscribe dan like video ini sebanyak-banyak yang mungkin ya teman-teman ya. Dan ini nih guys, tempat stok ambil pasir aku teman-teman ya. Dan ya aku sangat kabut sepertinya hari ini guys, maafkan aku guys ya. Suara motor, bereskan bagian sinian dan semuanya aku beresin lah guys. Itu rumahku udah kayak berantakan banget teman-teman ya. Nanti bakal aku beresin guys. Udah guys, kita akan mencoba mengambil stok-stok pasir yang ada di sini. Walaupun ini bukan stok pasir asli sih. Soalnya kita mainnya dalam air guys. Jangan dalam air lah, kita cari pasir-pasir lagi guys. Pasir-pasirnya di sana tuh banyak tuh. Harusnya mencari pasir di kita kan mau cari pasir nah, harusnya kita berpetualang mencari padang pasir. Aku males tersesat. Nah mumpung sini banyak banget dan kita aku sekarang sudah hampir berapa sih? 27 kurang 27 karena ini sangatlah banyak, amat-amatlah banyak. Jadi, kita ambil hampir terus guys. Jangan lupa guys, oh ini lumayan guys, stok-stok. Stok-stok, ya stok-stok, ya stok-stok. Sambil menunggu aku akan AFK teman-teman ya, aku akan AFK membersihkan semuanya. Sambil menunggu ini aku akan AFK sambil membenerin ini guys. Oke sabar, kita masuk, kita bakar dulu guys. Nanti aku akan merapikan bagian sini semua guys sambil AFK teman-teman ya. Sampai jumpa guys. Udah 52 pas banget guys. Let's go, kita mulai. Let's go. Dan ya, dan kalau udah begini kita akan merapikannya. Oke, sebenarnya masih banyak teman-teman ya. Oke, aku nggak tahu juga siapa yang harus kita bereskan.